Jadi ceritanya itu posisi bapakku lagi gojek di daerah Tambun Utara. Karena menjelang maghrib dan bapakku ketemu masjid tersebut, akhirnya bapakku mampirlah di masjid tersebut. Nah, yang dipertanyakan itu, dari bapakku datang sebelum maghrib sampai akhirnya azan, itu bapakku yang azan sendiri, qomat sendiri, dan sholat di teras masjid. Viral video singgah ke masjid saat berbuka, tapi tak ada satupun jemaah hingga sholat maghrib. Beredar video yang mengisahkan seorang warga singgah ke masjid yang tak ada pelang nama, berniat hendak berbuka puasa dan sholat maghrib. Sesaat setelah tiba, dikisahkan warga tersebut keheranan lantaran masjid terlihat sepi dan pintu ditutup. Namun, lampu yang menyinari masjid terang benderang. Lantaran telah masuk waktu sholat maghrib, sang pria kemudian berbuka puasa dan melaksanakan sholat maghrib di teras masjid. Setelah itu, tak lama melintas seseorang. Ia pun berusaha menyapa dan bertanya, kenapa tidak ada jemaahnya di masjid tersebut? Orang yang ditanya hanya menjawab ia kemudian pergi. Video ini diunggah akun Instagram Terang Media. Dalam unggahannya dituliskan, suasananya bikin merinding, tulis Terang Media. Ini handphone bapakku ya. Tanggal 10 April pada pukul 18.28 di Kecamatan Tambun Utara. Seperti ini ya. Kita lihat nih lebih detailnya. Jalan Kampung Jejalen di Kecamatan Tambun Utara pada tanggal 10 bulan 4 2022 jam 18.28. Jadi aku cuma mau nanya, coba yang rumahnya di sekitaran Tambun Utara daerah tersebut bisa berbagi info tentang sekitar masjid tersebut.